Ledekan atau Hill Blue Catcher, dengan nama latin Chornis banyumas dikenal dengan sebutan Anis bimbin di Jawa Barat. Sementara para ahli burung menjulukinya burung cacing. Burung yang ukuran fisiknya tergolong kecil ini pernah populer di arena kontes dan sempat mempunyai kelas tersendiri, tetapi kemudian banyak diabaikan penggemarnya. Teledekan termasuk mudah didapat di pasaran dan gampang dibuat untuk rajin berkicau. Suaranya tidak terlalu istimewa dan tidak bisa dimaster untuk meningkatkan kualitasnya. Habitat burung teledekan adalah di daerah pinggiran hutan, kebun cengkih, pinggiran sungai, dan pinggiran daerah persawahan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Kebiasaan hidupnya soliter dan terkadang berpasangan, bersifat pemalu dan pendiam. Pakan alaminya berupa jenis serangga kecil dan tawon. Keunggulan burung teledekan yaitu jika berkicau selalu menggerakkan badannya, warna bulu dan ukuran tubuhnya yang mungil menjadi daya tariknya. Sementara kelemahannya dibanding burung lainnya adalah burung ini termasuk pemalas dan gampang mati. Agar teledekan rajin berkicau, sebaiknya pelihara juga betinanya. Usahakan agar jumlah jantannya lebih dari seekor. Pilih sangkar yang memiliki jeruji agak jarang agar kelebihannya yang lain bisa dinikmati.